Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo. Kembali lagi di channel Sam Rizky, channel yang memberikan informasi positif dan ngomong ngomong. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman tetap diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, teman-teman, malam ini kita mau kulineran lagi nih, teman-teman. Ya, rasanya nyerepet teman-teman, kulineran ya. Jadi posisi kita masih di Madiun terus seterusnya ya. Kemarin kita sudah nyobain pecel. Nah, sekarang ini juga makanan sudah familiar teman-teman, tahu tek. Kita mau cari tahu tek. Jadi judulnya ini makan tahu tek pertama kali di Madiun, teman-teman ya. Meskipun Samri sudah pernah makan tahu tek di Banyuwangi dan lain sebagainya, tapi ini kali pertama makan tahu tek di Madiun. Seperti apa sensasinya? Yuk kita gas. Akhirnya setelah muter-muter sampai keringetan, akhirnya kita ketemu juga yang namanya tahu tek ini ya. Tahu tek Pak Yadi. Ini berada di seberang IKIP atau Unipma Madiun ini, teman-teman. Yuk kita langsung saja gas karena sudah lapar. Bang, saya dari Banyuwangi jauh-jauh pengen nyobain tahu tek, boleh apa enggak, Bang? Boleh. Oke, pesen satu ya. Pakai telur. Oke. Sambil tanya-tanya boleh nih, Bang. Oke, ini dengan siapa ini? Mat? Adi. Ya, aslinya mana, Bang? Oh, Ponorogo, Kota Reog ini, teman-teman. Oke, sudah lama, Bang, jualan tahu tek ini? Tahu tek juga sudah lama. Dari tahun berapa? 2016. Ini kita nganu ini, teman-teman ya. Enggak punya halak ini, kita ganggu terus ini, Bang ya. Ya. Oke, ya. Ini biasanya buka dari jam berapa sampai jam berapa ini, Bang? Jam 5 sampai jam 12. Oke. Untuk satu porsinya yang biasa 8.000 tadi. Oh iya, siap, kita cobain habis ini, teman-teman. Tahu tek ini berasal dari kota mana ini, Bang? Kalau saya dari Ponorogo. Oh, kalau di Ponorogo. Oh, jenengan dari Ponorogo. Aslinya bukan Ponorogo ya. Oh, mana? Dari Lamongan ya, tahu tek. Oh, tahu tek itu dari Lamongan. Oh, tapi jenengan rumahnya Ponorogo. Oh, gitu ya. Kenapa kok dinamakan tek itu? Apa ya? Kalau pentingnya paling mas. Oke. Ini biasanya kita tek kalau pentingnya. Iya. Kalau boleh tahu, yang membuat beda tahu tek Pak Yadi ini dengan tahu tek yang lainnya apa ini, Bang? Mungkin dari bumbunya ya. Dari bumbunya ya. Oke, kita coba ini. Dari bumbunya. Ya. Nah ini loh, teman-teman, ada yang unik ini. Ulekannya ini dari apa ini, Bang? Bambu. Bambu. Wah, besar sekali. Buat sendiri ya. Nah, buat sendiri ya. Biasanya kan pakai cobek itu ya? Iya, ini cobeknya. Oh, cobeknya apa? Besar, teman-teman. Oke, teman-teman, pesanan kita sudah jadi. Ini mohon maaf, ini agak gelap soalnya baterai kita habis mau di flash. Ini ada yang unik ini, teman-teman. Ada ini kubisnya ya, yang tidak kita temui di tahu tek yang lain. Oke, karena ini keterbatasan tempat, jadi kita ngonten seadanya aja, teman-teman. Oke, kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cobain lontongnya dulu. Bener, emang beda, teman-teman. Penasaran, enak ini. Ini variannya lengkap banget, teman-teman. Rasanya juga enggak terlalu enak, tapi enak.
Jadi sedikit cerita teman-teman, sebenarnya Sam Rizky pertama kali makan tahu tek itu di Jember. Jadi kalau langganan di Jember itu di Jalan Jawa, dekatnya UNED. Nah, ini mumpung di Madiun kita makan tahu tek, jadi suasananya beda dan tentunya rasanya juga beda. Oke, kita lanjut makan. Oke teman-teman, karena kita sudah selesai makan, kita waktunya pamit teman-teman. Oke. Tahu tek Pak Yadi mantap. Bagi teman-teman yang pengen nyobain, silahkan langsung kita serok ya di dekatnya atau di seberangnya kampus Unikma Madiun. Oke, mungkin itu saja video kita kali ini, semoga bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.